Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rony Padilla. Untuk bahasan kali ini saya akan membahas sebuah benda yang tak asing bagi saya dan ini sangat populer pada zamannya. Ada yang tahu benda ini apa? Oke. Untuk clue pertama. Ini biasanya berhubungan dengan video. Untuk lu yang kedua biasanya digunakan untuk acara-acara tertentu atau untuk membuat dokumentasi. Ya. Ada yang udah tahu? Ya, betul. Itu adalah sebuah handycam Sony nah ini barang yang ada dan akan direview kita barangkali ada yang berminat silahkan tonton sampai selesai Oke okay. ah sebuah handycam Sony, tipenya DCR DVD 610E digital video kamera recorder nah ini tahun kita bisa melihat tahun berapa ini dikeluarkan dari dari garansi atau sebagainya nanti ya di dalam ya oke okay. sekedar informasi saja ini kita dari luarnya udah ada nih 40 kali zoom optikal jadi udah ada zoomnya 40 kemudian ada lensanya menggunakan Zeiss, ada touch screennya touch panel jadi udah Touchscreen screen untuk memorinya ada hybrid jadi bisa menggunakan memori stick atau memori SD SD card dan kaset Kaset yang di kaset CD ya, khusus buat rekaman. Biasanya, kemudian ada face index, jadi ada face uh, untuk mengidentifikasi wajah. Ya, kemudian ada multi language operation, jadi ada beberapa bahasa yang bisa digunakan. Oke. Okay di dalamnya ada apa aja yang pertama ada buku manual book operation guide ini ya operation guide nya seperti ini oke kemudian ada DVD RW ini double slide double side jadi dua kali dua 8 giga. Jadi untuk 60 menit, 60 menit. Jadi dua kali 2,8 giga. Jadi ini ada dua ya di dalamnya. Nah, double side. Jadi depan belakang bisa digunakan gitu ya. Oke. Okay. Yang selanjutnya kita dapatkan ini jaringan pelayanan servis. Jadi buku servis ya. Ini di mana aja pusat-pusat servis Sony seperti ini. Oke. Jadi ada Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Pusat Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, Cilegon, Karawang, Bandung, Cimahi, Sukabumi, Tasikmalaya, Cirebon, Semarang, Solo, Yogyakarta, Pekalongan, Purwokerto, Kudus, Mojokerto, Kediri, Banyuwangi, Surabaya, Malang, Jember, Lampung, Medan, Dumai, Gorontalo, Padang, Batang, Pekanbaru baru Jambi, Palembang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Kupang, Bali, Mataram, Manado, Makassar, Palu, dan Jayapura itu tempat servis Sony-nya ini juga manual book menggunakan bahasa Cina ya ya kemudian di sini ada kartu garansi tanggal pembelian mungkin ini sudah kadaluarsa ya 2 tahun garansi cybershot n hand, handycam dan satu tahun garansi dslr lensa alpha oke okay. ini ada aksesoris yang bisa rekan-rekan beli atau butuhkan untuk tambahan ada kabel adaptor dc ac kemudian ada tas ada konektor dan sebagainya ini galeri ya lensa dan sebagainya jika saya akan membutuhkan membutuhkan equipment lebih seperti tripod dan sebagainya di oke okay. untuk selanjutnya ada apa nih manual book tutorialnya tetapi versi tutorial penggunaan ya dengan berbagai bahasa tentunya nah ini beda lagi selembaran gitu ya oke okay. dan ini ada amplopnya langsung jadi ketika kita mau garansi kita bisa masukkan ke sini untuk menyampaikan udah ada alamatnya oke okay. Kemudian ada ini ada kaset CD drivernya handycam. Kemudian ini CD driver juga ya versi beberapa bahasa ini kayaknya. Oke, okay, itu saja mungkin beberapa bagian part dari yang kita dapatkan dari atas ini, jadi kemudian, nah, baru di dalamnya ada equipment atau unitnya ini ada kabel adaptor, ya. ini satu, satu paket, jadi seperti ini buat casnya kita akan coba saja kita akan gunakan nanti setelah ada unit yang ini kemudian ada kabel mikro ya USB jadul nih untuk konektor jika dibutuhkan kemudian ini untuk ke TV langsung ya konektor dari headcam langsung ke unit TV nya bisa monitor atau ke monitor nah ini handycam nya handycam hybrid di sini ada Side nya seperti ini. Ini baterainya. Seperti ini ya. Nah. Bisa diputar. Bisa dimasukkan. Putar lagi. Masukkan lagi. Bisa seperti itu. Jadi dalamnya ada nomor stick. Nomor sticknya di sini bisa ada dua slot seperti ini. Jadi ini, di sebelah sini ada slotnya. Dan bisa masukkan juga sebelah sini. Ini slot satu dan ini slot dua. Oke, okay, kita masukkan lagi. Nah, untuk ke dalamnya seperti ini. Ada stereo-nya di sini juga ada speaker, kemudian ini buka. Ini open-nya untuk DVD. TV RW-nya di sini ya. Nanti kita coba. Mungkin baterainya habis. Jadi harus sambil dicas dulu. Dan ini baterai juga oke. Itu saja, kita langsung saja coba ya. Langsung saja coba, apakah ini masih berjalan? Itu ada gunting jatuh, oke. Let's go. Untuk casannya seperti ini. Langsung saja menggunakan charger ini supaya bisa nyala. Nah, untuk chargernya bisa dilihat di sini ada tutupnya, jadi bisa dibuka. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal dimasukkan saja. nah, seperti ini ya kemudian ini ada charger nyala kemudian kita nyalain on ya putarnya sini putar jadi putarnya kalau mau diputar nggak bisa diputar harus sambil dipijit nah ada tombolnya di sini di atas nah yang ini Hmm. Ada suaranya seperti ini ya. Kita akan coba menggunakan ini. Jadi di daerah mana kita berada? kita setting dulu kita di Indonesia berarti ada ini ada pilihan Jakarta nah seperti ini Jakarta kemudian Oke okay. next nah ini setting jam dan sebagainya bisa digunakan menggunakan jari ya ini udah touch Oke okay. next 2020 tanggal 19 Mei Juni ya 19 Juni nah, seperti ini 19 Juni okay. next oke okay. nah jadi sudah hari ini identifikasinya tinggal di tinggal kan saja oke okay. nah ini ada untuk handle nya buat tangan dimasukkan seperti ini nah, jadi lebih simpel ya oke okay. setelah itu ya tinggal dijalankan aja mau mau rekam seperti apa dan bagaimana sesuaikan aja dengan kebutuhan rekan-rekan untuk merekam tersebut jadi bisa di ada dua opsi ya bisa lihat dari layar atau dari unitnya langsung ke kamera seperti ini zoom in zoom out nya Jalan normal, oke. Okay. Itu saja review handycam. Nah, ini kelebihan dari handycam ini. Jadi, ada mode malamnya, sehingga ya, ketika malam itu ada infra seperti infra merah, jadi lebih jelas ya di tempat gelap. Nah, ini kalau mau buka. CD-nya tempat CD RW ini seperti ini ada tombolnya di atas masukin buka lagi seperti itu nah di sini juga ada nah yang tadi saya bilang naik shot plus jadi kalau di on kan maka versi malamnya akan keluar lebih jelas jadi ketika malam tiba ada lagu ya ketika malam tiba lebih jelas menggunakan naik shot plus jadi di tempat gelap sekalipun akan cerah terang gitu ya ini ada ini untuk on off nih seperti itu dan di sini ada tempat trek untuk memulai rekaman on -off. rekamannya sebelah sini dan ini untuk foto kalau jika rekan, -rekan butuh foto jadi tinggal klik ini aja gitu ya. Nah, kalau untuk rekam ini mati lagi seperti itu. Nah, ini juga bisa ditarik. Jadi disesuaikan dengan. Oke, nah, ini ada tombolnya juga di sini. auto ini untuk mengatur ke fokusan mata kita ya seperti itu jadi mau, kalau mau melihat seperti ini Nah, kalau udah ya udah tutup lagi. Dan ada tombol fokusnya juga di sana. Nah, yang kalau ini dibuka ini tidak bisa berfungsi. Jadi kalau mau menggunakan ini jadi harus menutup lensa ini. Ini juga ada navigatornya dari sebelah sini. Untuk home. Nah, seperti ini. Oke, okay. bisa rekan-rekan lihat ini untuk zoom-nya. Zoom. zoom. Hmm. Seperti itu. Ini kan itu saja. Review dari Handycam Sony DCR DPD 610 e eh, hybrid ya di rekan-rekan bisa menggunakan ini untuk melakukan rekaman atau dan lain-lain sebagainya oke eh, ayo kalam tapi sebelum ditutup bagi yang belum subscribe subscribe dulu bagi yang belum like, like dulu dan boleh di-share adil kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk, mohon jaga diri masing-masing, stay safe yuk, assalamualaikum